Oke, teman-teman, saya juga ada sebuah kenang-kenangan ya buat Chandra Gi. Mudah-mudahan, walaupun tidak seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamangku ketemu lagi nih di channel Chandra Gi. Oke mamang, tuh iya bajunya di kio tadi disorot. Oke mamang, di kesempatan video kali ini saya lagi berada di rumah siapa coba? Rumah siapa Pak Bino? Rumahnya Bos Idan Dunia Terbalik. Bos Idan Dunia Terbaliknya? Orang acak-acak gimana? Kita bersilaturahim. Kalian betul. Lihat isi rumahnya ada ikan apa aja. Dari sana seneng ikan predator, seneng papino. Jadi yang penasaran jangan di skip ya mamang. Pokoknya mah orang acak-acak. Iya lewat tukangan imana sih ya. Lewat belakang aja pak. Ulah lewat hareup. Ya. Jangan kemana-mana mamang. Terus ikutin bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Deden, salah ini. Kang Chandra, tadi teh geus di dieu aja geus jeung konten ngan sorana goreng ya. Aing acting-nya hayu burak. Geus aya bae settingan we settingnya. Ayo mah kita lanjut lah. Sok lah. Tah, mah Kang. Tanya ieu ini adalah ikan-ikan saya yang ya saya sayangi lah. Saya pelihara, saya jadi memang ternyata seorang bos Idan oge ieu pecinta ikan hias oge nya. Terutama ikan hias beranting. Beranting. Lain deui eta mah. Sebenarnya tadi ngasih ngopi di dia nya. Pura-pura dari keluar. Ikan. Tadi kan datang paket dari Bogor nya tadinya. Ya dari Sepa Flower Farm. Itu ikan kerdilnya bonsai ikan, jadi seperti ini nih ikannya nih. Nah pokoknya kayak disorotnya ikan kaya namanya kayak di tong kayak ikan gitu. Jadi gitu iya Pak Bos Idan jadi kan dia teh inti nama silaturahim ya. Amin silaturahim kan dia ke rumah teh pakai hola eta tuh ngara ciri khasnya tadi saya pakai eta gomblang. Gomblang asli nak Bos Idan di dia ya lauk naon wae. Di dia teh dari mulai ikan cere sampai ke ikan hiu. Juga ikan julung-julung. Itu ikan hiu di mana disitu? Dan ikan hiu aina keur jalan-jalan da sana mun geus kolot jadi abu misalkeun mana hayang jajan tinggal mere duit ini sorangan. Oh. Eta hungkul bisa aina. Heeh. Abu mah banyak sekali lah ikan duyung juga ada. Tuh babina sorot lah gara. Tuh tinggali. Tah, aya mujair. Baik, mujair eta teh bebas eta mujair tapi kekinian teh babina. Nah, mujair. Unik mujair. Eta tinggali becanana haji mah tinggali saya mah asli sok. Ieu teh ikan teri. Ditu meulah ningali gara babina. Tuh. Tuh. Teri. Nah. Sirahna ada juga Kang Canda itu. Tuh. Nah, emang nama-nama oke itu beda jauh. Cana, tuh. Chandra. Asli ajib sih, Pak Pino. Udah bisa. Ah, siapa yang mau beli? Mangga. dijual teh? Hah? Dijual? Tuh jam 6 tuh dijual. Mang, bisa yang ngeperyogi Cana di Bos Idan, pokoknya mah ka dieu ka Cipanas. Lah, ka Cipanas. Abangan ka Bumina. Tuh. Tepat alamatnya Cipanas lah antara-antara Hollywood dan Amsterdam. Ya. Tinggihan apa itu mah ngobrol-ngobrol dari lauk nama tadi terus disorot kan orang di sela-sela video pokoknya mah. Ya.
Jadi bau sidan, nah jadi bisa resep kanu kia, kanu iklan predator kia. Saben nama lain saya resep kana ikan cana, tapi ikan cana resep ka saya. Gara-gara ninggal sinetron atas ya, ya, ikatan cana. Ikatan cana. Eta gara-gara. Eta tayangna jam sabaraha ikatan cana? Siap, pokoknya mah gitu lah. Ada boron lumayan. Ada boronnya, bener. Kudu disoledat-soledatkan saya etik pokoknya. Jadi saya mulai resep ke ikan cana sekitar 2000 sebelum masehi. Wih. Ya, jadi barang dengan Bronto Soryu Wabara non tengah-teng Bronto Soryus non atau gitu lah. Tapi no asli sih kak dia tuh juga nih tuh humoris ya. Juga nih galak, warna mah tuh wani ada kayak mana kayak asli ya. Ternyata mah aduh. Dan alhamdulillah kedatangan Kang Chandra ini membawa keberkahan karena. Amin. Kenapa? Istri saya tuh lagi senang ikan koki. Jadi anu beki modal wae dengan ikan koki. Jadi istri saya tuh senang banget sama ikan koki. Karena memang sesuai dengan bentuk tubuh. Genot-genot kumaha aja. Genot-genot mesra gitu tah. Tuh Pak Bino kok gitu. Jadi Kang Chandra ini tadi membawa ikan koki dan cukup cantik. Akhirnya istri saya senang sekali. Mudah-mudahan dipanglibatkan. Mudah-mudahan. Untung ngalibat ya walilah di dana ge. Gitu jadi karena senang ikan koki, Kang Chandra membawa ikan koki. Sebetulnya Kang Chandra teh hobinya lain karena cananya, tapi karena ikan cupang. Jadi cupang, tahu cupang? Cupang itu dekat Jepang. Jadi suatu daerah di dekat Jepang itu cupang. Benar, Jepang, cupangnya. Nah ikan cupang ini dulu pernah booming, tapi karena cik saya mah eta, ini satu kesalahan yang harus kita pelajari perbaiki bersama, ya. Harus kita perbaiki. Kenapa? Kita bukannya harus pelit karena ilmu, tapi kalau misalnya ilmu disagawayahkeun juga yang menggunakan, yang menggunakannya terlalu over gitu, akhirnya yang terjadi adalah membunuh harga ikan tersendiri. Papi Noh tinggal di Jack Master, nah sebenarnya di 2000 genep sebenarnya resep cupang nage. Gitu. Jadi cupang di disebar ta breedernya ngabreedingnya teh sampai anak TK dan anak yang baru bisa lahir we. Anak yang baru lahir orang masih bisa ngabreed atau jadi bari yang jadi atau puguhnya. Nah kadang ayam huluna sapi jadi hargana jadi turun, sayang kan, kasihan saya merasa aduh memelas ngelihat teman-teman penghobi cupang yang tadinya harganya jutaan tuh, akhirnya murah gitu. Astagfirullah. Tapi, mudah-mudahan sih baru dak cupang oke akhirnya lagi memperbaiki kualitasnya. Nah, amin. Mudah-mudahan jadi genetik-genetik terbaru atau ikan-ikan terbaru itu di arah update akhirnya teh. Mudah-mudahan kembali lagi normalnya. Nah, gitu. Amin ya Allah. Amin. Saya sih memang cita-cita ingin mengkawinkan cupang dengan kuda nil. Wah, iya tah. Ade teman. Itu prediksi aja. Oh, iya bakal tren lah. Viral lah. Kan bisa tuh. Tapi kan pertanyaan nama untuk bisa menyata ikan cupang. Bang deh, we ya benar. Asal. Ya. Aduh, ayo mah resep yang konten itu Pak Pino. Ya gitulah pokoknya mah cupang kudu naik deui tadina harga naik. Banget. Tapi dah saya yakin ari-ari pecinta ikan cupang yang murni mah tetapi dia akan mempertahankan dengan gen yang luar genetik, biasa. Genetik benar. Yang inti nama genetik dari ikan hias naon-naon oke. Nah, inti nama genetik lah. Jadi inti nama genetik. Nah, eta. Genetik tau genetik? Genetik itu dari aya deui penjelasanna. Eta bentuk aya dina film Superman eta genetik. Genetik. Ting orang itu. Enggak ada obat-obatan genetik. Generik gitu. Duh. Duh, jadilah pengen seri ulin enggak dia teh. Buat teman-teman penghobi semuanya, penghobi ikan khususnya ikan hias, ikan hias. Ikan hias, mari kita sama-sama menjaga, memelihara, jangan sampai ikan teh jadi punah. Tah. Ieu Kang, saya mah. Anu pang nyarikeun hate, saya tekan pituin Sunda. Heeh, betul. Ari pituin Sunda, lauk-lauk nate loba anu
ayeuna hampir punah. Lebarnya. Heeh, di sungai-sungai teh baheula mun ulin kasusukan. Oh, ba lauk beunteur. Bener. Nah, betong. Wah, lauk genggehek. Genggehek. Berenyit oge darah lu baheula mah. Berenyit tuh aralus garenowat. Terus nyaeta bangsa betok genggehek soro. Ayeuna geus jarang. Jarang. Nah, dari seterumahna tuh. Kahiji di seteruman kaduana ngalana teh teu teratur. Jadi hayo we di ala tapi tidak dibudidayakan. Padahal ikan-ikan geng-geng asli Sunda teh kan ukara teh aralus samari kada aralus. Pegunungan mah Pak aya nu ngaranna Cingir Putri nih. Tah Cingir Putri. Ayeuna mah. Heeh. Ayeuna mah jadi Cingir Putra. Jadi jempol. Ya contohna cana eta teh pan gabus mere. Pan gabus atuh ari di India mah ieu teh digoreng-garing. Goreng-garing nya. Kan pedah di dieu. Tapi aya hargaan. Aya harga. Bener teh dijual eta? Hah? Dijual. Naon? Dijual eta? Naon teh? Cana. Di mana? Eta bari dijual. Iya. Cenahnya tadi erek dijual. Ngomongna, baik dijual dipromosikeun sugan we aya gitu. Sok talah. Amun arek ta ikan cana. Tuh papino lauk. Laukna gagah deui teh. Nyamber gitu teh. Hei. Sini. Piraku teresep. Si Bruce Lee. Hei, nanging gue. Tah. Tadi na ikan cana ieu teh, tah. Ini kayu ini, tah. Papino aya awian, aya awian na ieu teh. Kayu santigi ya, tadina di dieu. Terus ayeuna kurantaran digedor kieu tah ku babaturan. Ngadat. Ngadat canana. Diangkat, dibabetkeun ka banter. Urang katempuhan. Bubaran babaturan dan ditinggang ku lauk urang. Saking galakna lauk urang. Ayo gue tadi dia tuh bisa ngomong ke Ceriade tuh tadi. Itu jadi ngasok lah 3 juta. Buka harganya. Buka harga ada. DM ke Abdi DM, DM ke Chandra pokoknya mah nomorna pokoknya mah tangke nomor Chandra di dieukeun ke Ka Bos Idan di kadieukeun. Itu pulsa euy ayeuna pulsa tadina pulsa. Nah, jadi punung kitu eta kunaon? Teu geura batu-batuna kudu diangkat eta teh. Kade diangkat ke sorangan di. Jika nama, oh mau ada mana lain tukang aduk atau lah gitulah kau nama kita pelihara ikan cana, kita pelihara ikan hias, ikan cupang, ikan koki, ikan dah loba gini kan ngaran-ngaran ada mau di bahasa ini mau nanti subuh atau mau di absen teh apapun jika nama ah lebih kan ikan hiasnya tinggali di jangari ayah ikan betok ikan wah segala lupa tayeta teh cikal bakal domba cikal bakal ngajual lauk jangari meuli domba gitu ah eta pan ngaran cikal bakal mungkin ana lauk domba mah dijual geula karak meuli domba ah eta bener pokona mah gitu mamang lah da ngonten jeung Bos Idan mah sirian wae gitu jadi beuteung tadi. Pokona tong lupa ya, Bos Idan ge punya YouTube, Mang. Nah, punya YouTube nih, YouTube-nya teh nama YouTube-na teh Bos Idan. Bos Idan official. Bos Idan teh official. Di subscribe di dia teh. 4.55 juta penduduk Indonesia. Ada Jawa. Subscribe Bos Idan teh officialnya pokona nama. Di subrek di komen, di komen. Di share. Darah ramean eta mah nya. Ramean, dinya. Wah, pokona mah. Rame pokona mah tapi da unnya break. Can pokona mah subrek pokona mah nyata subscriber Chandragi. Wajib. Subscribe oge nya di channel. Oge di channel Chandnam Chat. Chandragi tah. Tah tuh bajuna ge aya. Chandragi. Eta ya artina Chandra tigigir, Chandragi. Gitu. Oke, jadi Bos Idan nya hatur nuhun abis duduk ka dieu. Oh, jauh-jauh. Di Cibaboy. Di Cianjur ka Cipanas. Eta teh kan jarak Cianjur Cipanas teh sarua jeung ti Cipanas ka Cianjur. Ngalewatan aspal. Ngalewatan aspal. Beloknya dua kali di. Jadi kanan kiri kanan. Alhamdulillah. Silaturahim. Silaturahmi. Saya ninggal koleksi ikan Bos Idan oge di dieu Pak Pino. Kadang ada lauk kurang seserian atuh. Sok bisi erek cicing diuk di dinya jeung Bos Idan, saya di kameramen. Tah. Siap.
Tuh, nah, cangkel lumayan bang euy. Iya. Kamera wae. Ganti Papino nya. Iya Papino ieu teh tadi jenglot. Jenglot. Ngan kurantaran disulap jadi babi ngepet. Bisa wae. Jadi jenggot ae nama ieu teh. Sarua jenggot tamangan ganteng urang. Asli tuh tingali koleksi nama tuh. Aya tuh bebas. Candanya roba di dia. Tadi aya canda di tah ieu koki teh. Koki halus. Bisa masak kita. Bisa masak ya? Bisa masak. Tah koki ge leutik. Pokona mah da ieu sih mun anu dijual mah mangka. Tah, kayak hubungin ka abdi we. Nya lah. Tah ieu nu gaduhna. Tah anu di jero eta lu halus anu budak saya. Warnana indah sih di parabaroge. Saking ulahut ngada tetep halusna eta lah. Temenang tumenang. Pabita saya ge tadi ningali. Temenang tah temenang di cocoo nyaeta lah. Gitu jadi teman-teman jangan lupa subrek Candragi anu pang alusna. Atur nuhun. Penutupan Papino wayahna. Sok sia. Sok wae ku bapa wae lah. Or itu. Ah iya wae. Oke Mamang, jadi ieu mah silaturahimna channel kuma. Jadi hatur nuhun Pak buat Bobos Idan nih. Nuhun pisan Papino ge ieu kameramen saya pokona mah. Oke, untuk itu saya Candragi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.